<clears> Thank <throat> you. you mm -hmm. Buka Surah Al-Waqiah Surah ke-56 ayat 75 sampai ayat 80. Yang kedua Surah Az-Zumar, Surah ke-39, ayat 2 sama ayat 3. Surah Al-Waqi'ah, -al ayat 75 sampai ayat 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Quran. artinya lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lohil Mahfud. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Allahu alam Selanjutnya surah Az-Zumar ayat 2 sama ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى Inna Allah yahkum bainahum fi ma hum fih yakhtalifun Inna Allah la yahdi huwa kadhibun kaffar Tuadzkok Allahul al Allahumma arhamna bil Qur'an Artinya Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Wallahu a'lam. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala, ala Muhammad. Para santri dimuliakan Allah. Barusan tadi kita sama-sama mendengarkan firman Allah. Surat Al-Waqi'ah. Ayat 75 sampai ayat 80 surat az-zumar ayat 2 sampai ayat 3 di sini ada satu kalimat penting yaitu surat al-waqiah ayat 79 yang sini Allah berfirman auzubillahi masuhu tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan apa yang dimaksud tidak menyentuh apa yang disentuh itu yaitu Al-Qur'an Al -Quran. ya 78 atasnya itu di kitab yang terpelihara Al-Quran itu adalah kitab yang terpelihara dan kitab yang penuh dengan pemahaman, ya, ilmu, ya. kemudian kemudahan-kemudahan dari Allah untuk menjangkau prosesi kehidupan dunia dan untuk menyongsong kehidupan akhirat. Kemudian di Az zumar disampaikan. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqi fa'budindaha mukhlison lahuddin. Sungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW dengan hak. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Fa'budillaha mukhlison lahuddin. Penyembahan kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, ya. Baru orang yang seperti itu Allah akan sucikan hatinya, Allah akan masukkan Al-Quran ke dalam hatinya, Allah akan bimbing dia ke jalan Allah, Allah yang akan mengatur kehidupannya, ya. Surat al qiyamah ayat 17, 18. 19, Allah Firman Inna adaina jamahu wa Qur'ana. tugas kami lah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Jadi Allah yang memasukkan dalam hati kita Quran itu. Al-Fakir hanya menyampaikan kepada kalian dengan harapan kita bisa terus istiqomah seperti ini, supaya menjadi bagian dalam kehidupan kita apa yang kita lakukan ini. 18. Fa'idha korok Fattabi' Maka bila kami telah selesai membacakannya Ikutilah bacaan itu Diperintahkanlah Allah untuk membaca Memahami Ya Kemudian Thumma inna alayna bayana Kemudian sungguhnya tugas kami pulalah untuk menjelaskannya memberikan petunjuk jalan. Setelah dibaca, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada hamba. Ya. Dimasukkan dalam, dalam hati hamba, kemudian diberikan pemahaman. Bagaimana cara melaksanakan perintah Allah yang benar. Ya. Dari Imran, 164, disini al Allah firman A'udhu bin Syaitan Najim. Lakot manallahu alal mu'minina idba'atha fihim rasulam Min yatu adaihim Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus tengah-tengah mereka seorang Rasul, Muhammad SAW, di kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka. Nah, ini ya. wa yu'allimuhumul kitaba wal dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Qur'an dan hikmah berikan pemahaman tentang Al-Qur'an dan kemudian memberikan contoh Rasulullah menjadi contoh bagi hamba bagi umatnya Rasulullah kita diminta mengikuti Rasulullah hikmah itu adalah contoh Asbab Rasulullah menjangkau perintah Allah ya sempurna masangan Al-Quran maka terjadilah akhlak yang mulia seperti itu. Tadi minta mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inkanu min kablu la Sebelumnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebelum ini kita susah untuk mengkaji Al-Quran. Sebelum ini kita sulit untuk khusuk beribadah. Sebelum ini kita susah untuk menjauhi maksiat bahkan masalah kecil pun terbiasa kita lakukan. Maka dengan pemahaman Quran ini, dengan tadabur ini, kita bisa menjaga perintah Allah, menjaga daripada perilaku-perilaku maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Baqarah ayat 217 Allah timen. Al-Baqarah ayat kama arsalna fikum rasulan minkum alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu kami pun mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad sallallahu dari kalangan kamu yang kepadamu, ayat membacakan kepadamu ayat-ayat kami di membacakan al fakirkan ayat membacakan ayat-ayat ini kepada kalian untuk apa supaya paham pembacaan yang diulang supaya dipahami Ya. Menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah. Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi Al-Quran ini membimbing kita. Memberikan pelajaran apa yang belum kita pahami, ya Membuat kita tenang hati kita. Asas 52. Fadkuruni kurkum. washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Orang yang memegang teguh Al-Quran, maka dia akan mudah bersyukur kepada Allah. Dia akan menjauhi perilaku yang sesat. Tidak mudah ingkar kepada Allah. Ini orang dengan Al-Quran ya. Kenapa Allah janji di atas tadi? Tidak disentuh kecuali oleh orang yang disucikan oleh Allah. Nah inilah ya. ya tidak akan disentuh Al-Qur'an kecuali oleh orang yang disu, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala baru bisa menyentuh Al-Qur'an ya la yamassuhu illa al-mutahharun Al-Waqi'ah 29 tadi tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan disucikan itu didekatkan kepada Al-Qur'an dimudahkan untuk mempelajarinya dimudahkan untuk memahaminya dimudahkan untuk melaksanakannya dimudahkan dimudahkan untuk mengerti dimudahkan hidayah masuk gitu loh Maksudnya gini ya kemudian ayat 193 ya si Allah wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang didekatkan kepada Al-Quran. Orang yang disucikan. Sehingga bisa menyentuh Al-Quran. Orang itu akan dibimbing mudah melaksanakan sholat. Akan dibimbing mudah untuk merasakan nikmatnya iman. Akan dibimbing mudah untuk khusuk kepada Allah. Akan dibimbing mudah bersabar. Al-Sujian Allah. Bagaimana sampai kepada kita semua sering juga, ya ujiannya akan datang kepada kita pasti, putus, bosan, kok gini-gini aja, kok nggak ada peningkatan, seakan-akan seperti itu. Padahal ada peningkatan, kita tidak merasakan peningkatan itu. Saking besarnya liang daripada hati kita, Allah besarkan, Allah sucikan, bersihkan terus. Harusnya malah lebih getol, lebih fokus lagi untuk menekan diri kepada Allah. Ayat 154. Wala takulu limai yuqatalu fi sabidindahi amwatun. Janganlah kamu mengatakan bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Mereka hidup. Mereka diizki oleh Allah. Kenapa? Kenapa mereka hidup? Mereka menguasai Al-Quran. Allah berikan kemudahan memahami Al-Quran. Sehingga jiwanya suci, jiwanya bersih, jiwanya kokoh. Maka hidup dia. Ya. Serangkan kan kayak mati, ditanam. Tapi hidup. Diberikan rezeki oleh Allah. Mereka adalah para suhada. Suhadanya Allah subhanahu. Bal ahya'u yurzakun. Hidup di sisi Allah. Dan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala bal ahya'u walakin la tash'urun di sini sampaikan seperti itu namun sebenarnya mereka hidup tetapi, tetapi kamu tidak menyadari menyadarinya ayat 155 wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa minal amwali wal anfusi thamarat ini yang sering apa sampaikan. Inilah keadaan kita bahkan saat ini, ya paham ya? Kapan ini akan kembali? Kapan ini akan Allah angkat? Allah akan selamatkan kita nanti saat kita betul-betul tawakal dan pasrah kepada Allah. Allah pasti akan janjikan itu kepada kita. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wahab sabirin. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW. Bergembira kepada orang-orang yang, yang sabar, dia sampai disampaikan bergembira pada orang yang sabar, dia akan ditolong oleh Allah. Potongan Allah pada dekat Allah gampang menolong. Cuma keyakinan kita yang tipis, yang kecil gitu, maka tingkatkan dengan istiqomah Al-Quran, dengan hadir ke majelis yang penuh rahmat Allah ini. Maka Allah akan tebal, Allah akan kokohkan batin kita. Ini benar semangat terus. Ya, warna fakir kegiatan juga sekarang. Ya, mulai pagi, datang tetap saya duduk. Kenapa? Saya mencari keberkahan. Saya mencari sesuatu yang bermanfaat untuk saya. Bahkan nanti kembali kepada Allah di akhirat. Ya. Ya Jumat 2 Allah firman sepada dengan ayat di atasnya. Kenapa perlu saya berikan beberapa firman Allah? Kenapa? meyakinkan kamu kebenaran isi Al-Qur'an. Ya. Atu 2 Mesaj Najim wal ladzi fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fil dholalim mubin. Yalah yang mengutus orang rasul Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajak kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hampir mirip tadi ya. Kenapa ini? Inilah tidak bersilang sangut Al-Quran. Linier. Ya. Ayat satu dan lain menunjang sehingga dipermudah Allah kita memahami ذل كأنور 31 بسم الله بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للمؤمنات من ابصارهن ويحفظنا خروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخور خُمُورِهِنَّ على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو, أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي يربتي من الرجال أو طفل، طفل الذين لم يظهروا على أورات النساء، ولا يدربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن، وطوبوا إلى الله. جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. راتباً Allah mengajarkan hukum kepada kita. Memimpin kita supaya kita tunduk dengan aturan Allah. Supaya kita mengikuti perintah Allah. Supaya kita menjaga hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Supaya kita tidak melampaui batas dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu itu dan melaksanakannya, diminta untuk apa? Bertobat kepada Allah. Wa tubu illallahi jami'an ayy hal mu'minuna la'allakum tuflihun ya. Ini artinya katakanlah kepada para perempuan yang beriman dan mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, Ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara, -laki saudara perempuan mereka, para perempuan se-muslim, sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, taklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya dari diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, Bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kita mengikuti ini, ini contoh perempuan saya pakai contoh. Laki-laki juga ada, contoh perempuan, karena banyak wanita yang melalaikan berkaitan dengan aurat ini. Banyak yang melalaikan seperti itu. Diingatkan, nanti sampaikan sudah dilaksanakan. tubu ilallahi jami'an, ayyuhal mu'minuna laan, lakum tuflihun ya diminta bertobat kepada Allah dan kita melaksanakan syariat dan kita melaksanakan perintah Allah kita merasa benar kita tidak merasa punya usaha salah tidak seperti itu kemudian di al-lail ayat 19 Allah firman wa mali indahu min ni'matin tudzah. tidak ada suatu nikmat pun yang diberikan seseorang kepadanya yang harus dibalas. Artinya gini, kita diminta ikhlas lillahi ta'ala. Datang ke majelis, ikhlas. Sodako infat, ikhlas. Masalah perintah Allah, salat ikhlas. Ya, berhubungan dengan orang-orang yang beriman, ikhlas. Berhubungan dengan orang-orang tidak seiman, tapi muamalah, ikhlas. Yang benar, tidak melukai, tidak menyakiti, tidak menipu. ini, ya. jangan, oh, dia bukan Islam, kita tipu haram dilarang oleh Allah. Ya, muamalah kepada orang lain umumnya dia bukan seiman dengan kita itu diperintah oleh Allah dengan muamalah yang sebaik-baiknya dilarang menipu karena tidak seiman dan seakidah. Ya, laksanakan semua dengan ikhlas. Ikhlas ini buat kita menang. Ikhlas ini buat kita menjadi orang-orang yang kokoh kuat. Ikhlas ini buat kita menjadi orang-orang yang tabah

tabah dan melaksanakan perintahmu dan ikhlas dan menjalankan apa yang telah kau perintahkan kepada kami ya Allah. Jalaih Tuhan kami jagalah diri kami ya Allah daripada gangguan setan terkutuk ya Allah daripada gangguan iblis anatullah ya Allah ya berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah keberkahan dunia tapi jangan sampai lalaikan kami dengan dunia yang akan merusak juga. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, Ya Allah. Hubungan dengan orang-orang yang baik. Ya kita bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, Ya Allah. Maka berikanlah hidayah kepada mereka, asbab mereka melihat kami. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesabahan kepada diri kami, ya Allah. Amban kesabaran, Ya Allah. Tambahkan ilmu pengetahuan, ya Allah. Kepada kami. Atina Fitun, ya ada benar. سبحان ربك رب العزة في أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله